Tapi masalah Ramadannya di sana beda nggak sih bulan puasa? Ya. Di Thailand itu seperti apa di daerah kamu? Dia suasananya? Beduknya asar. Ayah asar suasana. Ada beduk juga sih. Yeah. Suasana di sana, bulan puasa? Iya. Yeah. Kalau seperti di desa saya, semua menggalakkan menghiasi kampung untuk menyambut. Untuk menyambut bulan hari ya. Raya. Iya, iya. Ya. Menyambut bulan suci ya. Ramadan. Biasanya itu seperti apa? Seperti mati lampu? Bukan. Itulah aku. Seperti gapura pun ada, buat pintu gerbang. Oh. Lampu-lampu. Oh. Ya. Kayak 17-an kita di sini. Oh. Coba-coba, kalau tidak salah ada videonya sudah kamu kirimkan. Oh, dari mana? Ya, ya. Katanya. Oh. Oke, coba kita lihat. Coba kita lihat, ayo. Oke. Okay. Itu kampung Kapoh. Ya, itu kampung kamu. Ya. Kalau di Brunei gimana penyambutan? Beda kan dia Thailand. Bukan berarti dia tahu semua. Negara, Bang. Ya. Tapi kalau enggak salah di Inggris juga ya di tahun ini juga sudah mulai banyak hiasan-hiasan menyambut Ramadan. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu ya, tapi hari tahun ini eksposurnya mau lagi eksposurnya. Times Square New York sempat tarawih. Iya. Times Square. Jadi di Naratiwa itu mayoritas muslim. Ya, 100% jadi. Oh, semuanya. 100%. Dan itu Thailand Selatan.